Sudah yang jelaskan pada bulan yang lalu bahwa wali-wali Allah bersama sifat-sifatnya serta jelasan elek Quran nike. Wali-wali Allah Ta'ala nike arak leman insan, arak leman jan. Makanya pelungguh dendek heran dengan cerita buat tercerita. Oh arak wali-wali Allah leman satu hewan, leman binatang. Lamun dengan dik ngerti, dik paham. Lamun dengan ngerti, japa paham. Napi arti, napi kenen bahwa arak wali-wali Allah leman binatang, leman satu hewan. Arak wali Allah, napi kenen nike. Ndin satu hewan no jari wali ndik. Maksudnya adalah bahwa di kalangan para jan yang menjadi wali-wali Allah tatkala nampakan diri ndik nampakan diri jari manusia berubah wujud nadin sak pedas nampak marak model satu hewan atau binatang. Contoh jamak-jamak sila. Contoh jamak-jamak penyun al-maghfurlah bapak maulana sih. Itu adalah wali Allah. Segera pelungguh mendelik pansor. Ini sudah dengar cerita ke girang ngaji maulana sih jok santong. Penyu. Apa bahasa pelungguh penyu? Penyu. Penyu pada lagi. Kura-kura ibu-ibu. Penyu sarak li al-maghfurlah bapak maulana sih. Itu hakikatnya wali Allah. Saya jari petugas sak jauh penyun bapak maulana seh teparan aran apapuk suramin leman bung tiang. Napi takkan jauh genceng. Genceng sak hijau layak model besi nu. Nah dalam biji jarit ni entah orang genceng ni. Apa bun tahu plastik. Napi bun tahu keranjang biji jari. Nah genceng, api cari layak nu. Ia takkan terbentek. Apa isinya dalam genceng? Penyu al-maghfurlah bapak maulana sih. Lagu ni kanggo terceritaan. Saya hakikat penyu ni ke. Apa tugasan? Apa entan bantu bapak maulana sih penyu ni ke? Ni kanggo tercerita. Okay? Nah jadi tiang ingin jelaskan bahawa ialah kena makna maksud bahawa arak wali-wali Allah leman satu hewan. Maknanya karena sajari wali-wali Allah Ta'ala ni ke iman leman insan, iman leman jan. Sa insan tiang pelunggum insan arant. Tuang guru tretetet wali Allah insan lain tamen. Al-Maghfurlah bapak maulana seh wali Allah insan. Tuan guru yang banyak di Lombok, seh-seh yang ada nampak nyata iaran insan. Kan panjak nenek no ara-aran insan sak kepenggitan. Sandi kepenggitan napi aran jan. Jin lamun basen pelongguh. Nggih. Jan. Jari jan atau jin-jin ni ke bukan hanya menjadi wali, banyak menjadi ulama, menjadi aulia-aulia Allah. Cuma nabi doang darak leman jin. Entan arak wali leman jin maupun jan maupun insan pada entan arak. Kalau wali dari insan pelungguh wikan, sudah kita bahas kemarin. Apa ayat-ayatnya, apa ciri-cirinya, apa tanda-tanda tersebut oleh Al-Quran sudah tiang jelaskan pada bulan yang lalu. Lamun wali-wali Allah leman manusia. Nah nani lamun sa'leman satu hewan no apa kenen. Karena wali-wali Allah leman jin-jin nike, itulah yang berbentuk menampakkan dirinya dalam bentuk satu hewan. Iman nampakan diri injari penyu seperti wali Allah yang ada di Al-Maghfurlah bapak maulana sih. Iman rubah diri injari jawab.
ima nerobah diri njari nina. Nggih, mene manik deside Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Al-Hakim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jinna salah satu asnaf. Jin-jin ni ke telu model jin. Telu model jin. Tiang pelongguh biasa bersumpah senak doang, berong setan, jin setan belisnya doang. Ndek, jin nuluy pacu, ndak selapu sumpah. Marak manusia sajari tuan guru, ya tuan guru, sajari tukang tipu, tukang tipu. Paden. Sajari haji-haji, sajari ustaz-ustaz, pada. Sajari wali-wali, sajari ndek wali, ndek wali. Sama. Nah, dari itulah Nabi terjelasan model jin warat telu. Pertama adalah lahum ajnihatun yatiru fil hawa. Arak model bangsa jin satican kletek isi Allah sehingga tahun kesur besa lain margi. Lalu jok Mekah bau karing nek kelah kletek. Nek lete juk TKL undin perlu kadu Avanza, undin perlu kadu Innova, undin perlu beli Pertalet, Pertamax, cukup engkesur datang lek deriki. Itu model jin yang pertama. Model sa kedua, nah inilah poinnya ini. Annalahum hayatun wakalab wakilabun. Model jin sa ketelun adalah marak model binatang. Hayat marak model ular, marak model jawa, bahkan arak marak model bubuenda. Itulah modelnya jin nikah. Yang ketelu adalah yahulluna wa yatghuna. Napi maknanya yahullun? Yahullun artin momod bodoen tau masing-masing arak ndot liti gunung ini, gunung Pensong, arak li gunung Rinjani, arak ilik gunung apa aran gunung keluik gunung. Nggih? Okay? Demikian juga adalah wayaz anun artin macam lain begelining. Wah, bahasa dia perlu ngelining, wah gawe ngelining lauk daya seawas dunia, awas dunia gawe. Sawas taletan, awas taletan tahun. Nah, jadi yang poinnya yang kedua itu ternyata ada dari bangsa jin yang berbentuk hayatun wakilabun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ulah. Nah, yang kedua nikilah apabila jin-jin nike menampakkan dirinya ia bun marak model ulah lepang. Nggih, okay? Ia bun marak model ulah lepang. Hakikatnya jin lagu ndit mungkin darak dengan bau boya wujud jin secara aslin selain Nabi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man azima annahu ra'al jinna sai-sai parandiri en wah boya jin dalam bentuk yang asli. Qadradatna syahadatahu, ndin kanggo ndin nesah persaksian dengan nu. Bahasa kasar ia berogong, bahasa halus ni alik ia lecek. Illa an yakuna nabiyan, kecuali lamun jadi nabi. Kalau nabi dia bisa mendengar langsung, bisa melihat langsung jenike. Selain jin tidak bisa. Kelas tiang pelungguh ambil bau buaya jin asli dalam bentuk asli. Ialah bun berubah bentuk jari ulah, jari jawa. Biasa lamun ulah no cirin jin no nina. Lamun jawa dalam bentuk berarti jin ma, jin mamu. Nah jari pelungguh ndak deparan jin no darak jari wali. Arak luwek ne jin jin ni ke jari wali. Lagu tatkala nek nampakan diri lek manusia panjak Allah Taala mele bantu manusia panjak Allah Taala ndek nampakan diri dalam bentuk asli sehingga mustahil ndek mungkin nabi doang bau. Iyalah bun robah diri jari penyu marak sarak le bapak Maulana Syekh. Iyalah bun robah diri jari jawa ciri tanda lamun mama. Ye bun robah diri jari ulah ciri tanda lamun ni lamun nina. Nggih. Nah, nyembingungan nika nggih. Nyembingungan.
Ia bukti tajah isi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mbembe tau pelungguh buaya ulah buk belik buk tumben kepenggitan din mungkin dar loanganan darak mbile manik datang baru-baru narak ulah nu tersunatan tersuruh nyedi juluk mana-mana telu kali semeton baling kene oleh msida juga baling metu betabek ngede-ngejen semeton baling itu yang anda tetap oleh sida oleh mbita baling. Semeton apa jak basen pelonggom terserah. Semeton lamun bau jak dendek kepenggitan diri. Tenjot anak jaring ke laun dek semal takut keboya anak jarik tenjot kemelas laun endeng tolong endak kepenggitan diri. Tersunatan tersuruh marak nike. No. Saya ajah nike Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingkari parandara wali leman jin berarti ingkari Quran denganan. Coba perhatikan manik Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna no wal insa illa liya'budun. Adim saya yakin pelongoh arak li Al-Quran bahwa satu hewan pun ada menjadi wali Allah tapi maknanya seperti yang sudah tiang jelaskan tadi. Nggih? Tapi artinya kena makna arak satu hewan jari wali Allah adalah bukan satu hewan itu jari wali, bukan, cuma wujud leman jin-jin sak jari wali Allah. Karena dit mungkin buaya asli tak mungkin seperti yang sudah panjang lebar tiang jelaskan sesuai hadisnya maupun basen Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah perhatikan Al-Quran wa ma khalaqtul jinna ndek ke piak jin no tersebut le Quran wal insa selapu manusia illa liya'budun kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jin tepiak si Allah untuk beribadah kepada Allah. Manusia tepiak si Allah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sa beribadah kepada Allah Ta'ala ni ke apabila beriman dan bertakwa, itulah walinya Allah. Kan ia ayat sa'wah terbaca di bulan sa'wah liwat ni ke. Nabi manik Allah Ta'ala li Al-Quran ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Oh jelas Quran anu. Wali-wali Allah itu adalah empat sifat tersebut di Quran. La khaufun alaihim darak sifat takut li diri nenu alias enggan sin takut Allah Ta'ala doang. Walahum yahzanun darak sifat sedih nilik diri nenu apa sebab aro nenek doang leman nyari kecengkeh saya tentuan nyari Allah rugi saya ican Allah. Itulah sifat jiwa yang namanya para wali-wali Allah. Sehat pada idap kancian sakit saya ican sehat Allah sakit pun endah Allah kan nenek doang lemanan kan warani ke sehingga mereka walahum yahzanun ndek galau ndek risau ndek sedih ndek sampai yak mele gantung diri nelik lulun terong lah. Ah begitulah yang namanya walahum yahzanun. Yang ketiga allazina amanu sakuat iman. Terus yang keempat wa kanu yattaqun bertakwa kepada Allah. Nah, sempat niki apabila arak lek dirin wali Allah wah. Tiang pelungguh di deman arak sikit-sikit ndarak sempat ni ndak beparan diri jari wali. Karena pengajian tu wali pula nganggut-nganggut arak idap nuni. Ya tak susah pengaji jamaah. Cerita-cerita wali, cara ibadah wali. Ya pun terut. Arak sopok wali Allah. Ndik nuah kepenggitan jelo Jumat. Arak wali Allah model menopulung. Okey.
luwe wali-wali Allah sak bedue makam peringkat ndik nuah kepenggitan le masjid, apalagi taek masjid newah. Karena taek masjid pegawaian tu tukang. Ndik pegawaian wali tu kan. Den wah datang jok masjid, den wah hadir jok masjid, den wah tebuye lalu belayat, den wah kepanggitan. Kenapa den wah datang jok masjid? Karena tatkala nek datang jok masjid bareh buye nek pak kadus, arak sin sebuk ras kendu. Itu yang dikhawatirkan. Bareh buye nek-nek, iya wayah ni bun camut-camut, den wah tebing si seninen wibiyah. Kepenggitan tiang pelongguh misim. Arak sak manusia sin buye marak monyet, arak manusia yang nek dia tahu senyebuk kepenggitan doang isiin. Sehingga ketimbang nek datang tipe masjid araan endot ilik Bali, karena selapuk lengek dengan doang sin buye. Ketimbang ke buye lengek doang dengan araan kedindik lete yuk mas masjid. Ada wali seperti ini ke bu pelongguh mendak terut marak menung. Karena pelonggong dia nanti jari wali ah, wali Allah, wali nikah jari pelonggong, wali nikah pirang datang jok masjid lemak yang nara anak akan merari. Nah, emang ada seperti nikah cemasan. Tiang pertama kali tanyakan nikah di Syekh Mustafa. Syekh Mustafa yang sering datang hultah nikah ke kemarin-kemarin hadir. Tiang tanyakan seperti itu. Bagaimana? Tiang tanya di perjalanan. Jalan-jalan kanci beliau dat kiri langan, beliau liwat langan solatiah, beliau oleh langan Masjidil Haram mengkahise lekat entah jarwal tak gede. Berdaik kiri langan deket Jabal Umar, deket dek Jabal iya, deket Jabal Ka'bah, deket Gunung Ka'bah tak daik. Singkat cerita dia berkedua nunasan apa mungkin warak arak nendek kira wali-wali Allah sandewah kepenggitan liti berjumat. Den wah kepenggitan di masjid. Nah baru penjelasan sih. Oh ada seperti itu. Kenapa anda ada wali-wali seperti itu? Sa kedua, sa jelasan temarak nikah adalah ada guru tiang di Mekah namanya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Ndarak dikenal beliau. Ada memang wali-wali seperti itu. Apa sebab? Nah iyalah bun jelasan sebab sa baru nu. Lamun datang tipa masjid selapu aib dengan doang kepenggitan. Apa tak mau boya kelengean dengan jurusilat? Kelengean ini kerasatin, kelengean ini girangan nyumpak, kelengean ini girang ngakalan, kelengean ini girang lengek dengan doang kepenggitan. Apa tak mau? Apa tak mau kira-kira dani kades? Tidak ada yang kita dapatkan kelengean dengan doang kepenggitan. Sehingga model wali kewalian marak model menu arang kemomot li bali wahaneh. Lagu ndak teparan, no wali paling tinggi, ndek tinggi no sama no menono bawaan. Okay? Ha, Nabi 4-5 kali sejelo semalam Rasul sallallahu alaihi wasallam kepenggitan le masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 kali sejelo semalam kepenggitan le masjid. Ara atasan kanjeng Nabi itu. Ndara. Lagu saran batur awam wah ya dengan mau angin. Ya sin akang enggak ke jari wali tim-tim tanun ini. Bu ya sin terut. Nah, ndak boleh seperti ini. Nah, jadi bukan wali sak marak nike ya paling tinggi kewalian seseorang onde. Tinggi wali sak paling tinggi adalah wali sak tetap kepenggitan lek masjid, kepenggitan lek Masjidil Haram, kepenggitan lek Masjid Pansor, kepenggitan lek masjid-masjid sak lain. Itulah asli wali. Lagu lang batur lombok sabun paran wali lek masjid nin wah kepenggitan, lagu bapah narak dengan nyadek dengan begawe kepenggitan. Nah, di ini ya wali Allah nongge, bukan seperti ini ke. Nah, tiang kembali jamaah pengajian yang dirahmati Allah, sudah tiang sampaikan bahwa tiang pelungguh di tekanggo beramal, lamun di ini ya makam. Kan sering tiang sampaikan ni ke. Arak wali Allah sama arak baru di nuah datang juk masjid, ya makam ni pelungguh mendak terut merdose terut. Soal di ya mah makam. Nggih, misa makam tu hantar beramal. Uli makam teja monggo beras 20 kilo, 20 kilo hantar monggo. Ndak nyoba monggo setimbang.
pola keking tu bareh. Makam pelongoh menapi namanya bedengah, ibu-ibu pelongoh dat kawe bedengah, bedengah wagawe. Karena ia makam ndak nyobaan nganak, ndak balung tengenyen bareh. Karena wah toa terjaga, wah linsir terjaga, engkah tek kawe ngenjen ngasilahkan bedeh, bedeng. Mampu kita beramal 10 ribu, 10 ribu. Dendek tirut gubernur beramal 100 juta, ni kepeng rakyat kadun. Amano? Ah, ni kadis sak puikan, padit pasak paham sak kenen makom nike. Nah, dari itulah demikian halnya dengan saran jari wali-wali Allah, beduin makam masing-masing, beduin martabat masing-masing. Ara endah sepuk wali Allah no lucu neno jai bapak ibu. Momo doang di teras tebuye, datang temuin momo titirin, di putus temuin. Temuin di nuah potos, di nuah peto arak dengan siarah. Sat tunas ai, sat tunas menteri, sat tunas doa macam tunas semeton jari. Sat tunas sereat, sat tunas pengajian macam. Alhasil arak copok dengan ahli pekih, ahli syariat. Angkat meniru untuk paran-paran jari wali. Izohor masih momot di teras. Asar masih momot. Maghrib bupiran lalu juk masjid saat paran wali ini. Sehingga kancin dua jadi tukang ngente. Jadi kancin dua tukang ngente. Lelah sekek ngente saling genti. Ah kamu kare. Iya doang kawan ngente. Ya. Tak hebat nenin di nuah datang juk masjid lagu kelemak kejelo sampai menah di nuah lah doko lene. Itulah kata sak ngente. Nah bu arak batun sak sekean sandi milu ngente. Iya kancen sembahyang berjamaah hilik masjid sak lain. Arak batur sekean, iya kancen bersembahyang berjamaah hilik kamar sak lain. Macam batur kancen sak ingkar kualian ke masalah keramat. Bedait dia sopok tau bercerita aseh dia coba dua jelur dua malam kentin dia nuah mai coba mai masjid makan tamu juga balik tedem pun antih ni sogul dia lah ngelawan. Tatkalan bercerita saya ingkar ni cerita si batur saya ingkar lain segeran kan iya kecegahan buju matu itu masjid itu dia aseh dia pun melengur. Malik sana lain cerita. Itu jatuh tak kering sembahyang. Pengajian sana. No lain cerita Malik. Lain-lain cerita. Barulah sadu. Barulah percaya. Oh ini tearan keramatan. Tak turas ni dah no. Dia makam. Okay. Tak turas Malik. Oh itu awak doang. Telik bangka. Awak kasar ke doang ini le kebon lagu nyawa awak halus ya nu Masjidil Haram tahu nu ni ndek ni Makkah memang ada wali seperti itu memang ada lagu ndek kelas tiang pelonggo. Nah dari itulah intinya ndek kanggo ingkari adanya karomah-karomah nike, ada keramat-keramat nike, demikian juga para wali-wali Allah nike nike ada, baik dari insan manusia maupun dari jan. Saleman jan atau jin-jin nike lah saini berubah wujudnya ten jari satu hewan jari binatang. Iyalah kena maknen kena arah leman binatang jari wali Allah. Lagu dengan sampean lagu gundin tahu uraian ya tau masa ilahan jari peten petena oh segerah ni arak leman satu hewan jari wali andin tutuk entan dengah penjelasan andin tutuk entan ngaji ternyata dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang tiang ceritakan tadi model jin-jin nike arak sak bedoi kletek ngesor macam lain arak sak marak model binatang satu hewan sak ketelun arak sak ol belauk bedaya timuk berbat arak sak momot tak bengak marak manusia wasilah. Nah apabila nuah arak jin kancil manusia selapuk jin maupun manusia terperintah isi Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Saya beribadah kepada Allah apabila allazina amanu wa kanu yattaqun itulah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Be juluan jin tepi akan ce manusia. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dalam Imam Ibnu Katsir. Bijajarim sawa sekolah wikane saran Imam Ibnu Katsir. Beduin tafsir, beduin kitab nihayah, beduin kitab cerita-cerita, singkat cerita bahwa jauh jin nenut juluan tepiak kance Nabi Allah Adam alaihissalam. Jauh julu ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Coba perhatian Quran baimbe juluan tersebut, jin juluan tersebut. Wa ma khalaqatul jinna. Jin berjulu baru Adam. Jin nenu berjulu pelonggo. Ka buat narak li kebon kembot, nie wah berjulu ka je pelonggo meno aluran. Nie uwi en sewe kebon ge. Kan pelonggo uwi tara. Juluan nie to, atau le batu ta juluan nie to. Ka buat tama kebon suk tuah betabe. Ka marak meno? Setuah ende ngejin, suk tuah besar. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ia tak tajah si Nabi silat tama balik doang. Dia tama balik ibu-ibu pun sepi dengan sunat bersalam. Siapa tahu di sana ada jin-jin. Nabi unit bersalam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba soleh unit teparan jin-jin syarat lebalin. Nabi ajak nike jamaah sami. Assalamu alayna. Ican kaji selamatan ya Allah. Wala ibadillahi salih kaji selapu panjak-panjak saleh. Sane jin searah-arah litinu. Jin tu juga saleh. Ndak angka sumpah jin. Ni parane lengik jin selapu. Loik jin solah endah. Marak madiang pelonggong sajari manusia. Nuh, yen tan salam. Okay? Ndarak dengan sopok-sopok le dalam. Sunat baca salam. Berembe orang kata bersalam. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Apabila nampak diri mak model ulah misal jawab apa model di dalam, nah berarti ciri tanda jin dan nuara tu ia berbadak sebenarnya. Ia berbadak bercerita itu yang diharap kata. Lamun pelonggom takut badan semeton. Takut kebuye mendek di pada sendiri. Ngeraos merak jama-jama wasila. Andi ini lengi, andi ini solah. Bareh pelonggom tau tebadak langan impi. Terdatangi mubasirat langan i. Langan impi-impi langan terdatangi bareh. Apa gunin pembadak bareh no? Nah warak nike. Nah itulah yang namanya jin. Jadi kadang sekali ndak deparan jin nu lengi selapu luwe jin so solah bahkan solihin masuk juga dalam kategori orang-orang soleh. Marak sabda Nabi yang terbaru nike. Malik embe kuatan jin kance manusia jauh langit jauh gumi kekuatan jin kance kekuatan manusia. Jauh entah jin lebih kuat kance tiang pelunggom sami. Tiang pelunggom sami apa entah tak tahu pelai mancen tak andin tak pelai datang embe misal datang santong 10 menit nyampe tentu lamun aja jauh ndak ne jauh Mataram baun 5 menit 10 menit si kuat saran jin niki. Jauh lebih kuat kance tiang pelunggom. Quran doang tersanjung kekuatan ni kance tiang pelunggom. Ya ma'syaral jin. No, jin doang berjuluan. Okay. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tampuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Arak li Al-Quran jamasan. Arak doang li Quran. Lagu tiang pelunggung parang tak lengik doang jin no. Okay. Ah, mangkinnya menoh paran lengek selapun. Luwek jin sak soleh, luwek jin sak pacu. Dan dari segi kekuatan jauh dia lebih kuat kanca tiang pelunggung sa pelunggung sami. Sebagai buktinya adalah Nabi namanya dulu di Ratu Balkis nike. Asif ibnu Barkhiyah, seorang wali Allah yang masya Allah tahun pindahan Nabi namanya istana Ratu Balkis. Demikian juga tatkala pelungguh arak gempa, tatkala belik lalu air segara no, saat tak kena saya adangan tenuh
batur-batur semeton jari wali-wali Allah leman bangsa jin. Ia tolong denu, ia ada ngantai segari. Sila saya paran dirin paling kuat telik KLU. Coba suruh adang. Coba suruh adang sila. Yeah. Coba adang ngai segari. Juluan tiang pelungum eleh. Juluan tiang pelungum darak ruwet sila. Itulah kekuatan yang namanya jinnike. Jamasam. Kekuatannya juga baun petaek ai sampai 40 meter. Arak jin wah cerita ketiak. Kekuatan dan bahasa nenu baun petaek ai sampai 40 meter. Tahun petaek ai segara ni ke pulung. Ha, lagu jin saleh nenu. Kena makin dak paran jin lengek selapu. Nggih, okay? Berembe baunya berubah keyakinan tene jelo ni. Ya. Yeah? Hanya jin-jin yang saleh, yang luar biasa kesalehannya, kualiannya sehingga air segara sat lebih atas kancil gunung Rinjani baun stop menu. Baun stop si sejadahan, kelah sejadahan pula air segara nu sehingga amanlah tiang pelunggom sa. Pulunggom sami itu sak bantut wali-wali Allah dari bangsa Cina. Nah, mampu dia naikkan 40 meter berembin ketinggang 40 meter. Elip penjaga Lombok dengan 40 meter ya pulunggom. Nggih? Okay? Elip Lombok lamun ai petaikan tai 40 meter. Itulah kekuatannya masyaallah. Itu kekuatan yang diberikan oleh Allah. Tiang pulunggom arak berdua kekuatan munggu sekuintal. Arak berdua kekuatan sekilo enggak anda nengkah ni biji jari masa konyen-konyen sekilo bau nangkah. Jadi jangan heran tiang pelunggom sudah diberikan kekuatan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Arak nike nggih. Kita lanjutkan bismillah. Wal karamatu amrun khariqun lil adati baq ghairu makrunatin bid'ah wan nubuwati. Wala huwa muqaddimatun laha yazharu ala yadi abdin zahiris salah multazimin limutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam kulli babi syariatihi mashubin bi sahih al-i'tiqadi wal amali salih. Nah, ini lek diriki sila. Karamahno adalah kejadian sak luar biasa. Lagu ndek sampai marak kejadian-kejadian sara elek para nabi-nabi, para rasul. Ia pun teparan aran keramat. Lamun terjadi lek nabi, ia aran mukjizat. Tongkat Nabi Allah Musa, tunjang Nabi Allah Musa alaihi salam. Baun belah segara. Ndik ni kelas-kelas segara KLU. Kelas-kelas segara Laut Merah sara alik Mesir ni. Nggih. Tatkala kepepet tepalek si Isai, tepalek si Firaun, milin tematik Nabi Allah Musa alaihi salam. Terperintah isi Allah Taala untuk pantok segara nu. Langsunglah segara ni ke terbelah jadi dua. Barulah Nabi Allah Musa bersama bala tentaranya lewat langan dasar segari. Ia datang tutup, baru Fir'aun malek, baru datang tengah-tengah, nia karing ketelap. Nah, itulah namanya mukjizat. Memang nenek sak kuasa, nenek suruh undangan. Apa Nabi Allah Musa alaihi salam nunasi pa Allah, ya Allah ican kaji mujizat adin bau belah haik segara ni, din perlu nunas mancin tek nunas mancin tek basih baca hezib juluat no kebawah. Tepat hezib julu jamaah sembai oh kendaitan. Bukan kita remehkan hezib, maknanya saran dengan tican mujizat nun din paya nunas kemilik nenek, kemilik Allah Taala no. Tak salah pelunggum, salah pelunggum, salah anggapan. Oh, remehan hezib. Ndak teremehan hezib. Makna neno adalah saran dengan tican keramat mukjizat. Nundine paya nunas sejuluan no kembauan. Kan jatuh palet sila. Paya ndak nunas julu ila hadratin nabi ko. Bau Tuhan. Baru-baru no tican petunjuk angan si Allah. Pantau kai segar. Langsung kebuka air segar.
marak pelunggum setat kalen taek ai nu paye nek nunas julu, paye nek berserakal julu, paye nek gorok manuk julu, berzanji julu atau ketelep. Baru-baruan tijan kekuasaan kekeramahan isi Allah. Jadi semua ni ke maknanya dengan keramat nu adalah kemilik nenek. Ndek kemilik ni ya. Kemilik nenek nu wahican keramat nu. Ialah kenaan syarat li Al-Quran. Ala inna nasrallahi qarib. Rapat pertolongan nenek nu. Pertolongan leman Allah Ta'ala lebih rapat kanci syarat li uat belung-belung. Lamun pertolongan Pak Polmas mancin di telpon, mancin angkat HP, mancin meleng, mancin pete bedil, mancin pete kunci. Lain. Lamun pertolongan Allah Nasrallahi qarib, sangat rapat nanu, lebih rapat kanci uat belung. Tahun pertolongan Allah. Mano angkat dia tolong si nenek, lima pati nenek lah sing beta dia tolong. Nggih. Okay? Lah mudah pati nenek insyaallah luwe langan tek tolong tepeliwat isi di sida Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikalah namanya karamat. Jadi denik nunas karamat tu apa yang tunas-tunas din perlu. Ya Allah ucan kaji keramat adik taung kesul adik malah jo kebon ya Allah ndin perlu. Dedek tunas keramat ndek nyaran de tunas babar tebing wah nggih. Ye wah contoh niki nabi-nabi rasul-rasul ndin paye nunas. Ene nek kali ican kaji mukjizat ndin perlu ndin paye tican wah. Demikian juga para wali-wali Allah ndin paye nunas keramat. Pokokan bahasa zaman adalah tepati nenek wah. Pokok toh patik kanci nenek, patik nenek. Api je pekayunan pelunggum. Dia terpatik entah si Allah dah. Allah Ta'ala. Kunci ni ke patik nenek. Dia terpatik si Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang lanjutkan. Mbetan terjadi ciri tanda saat terjadi saran keramat no ala ya di abdin zahiris solah no. Zahir dengan ton terjadi saran keramat no adalah dengan pacu. Ndik dengan latak kulu multazimin limutaba'atin nabi, rajin gawe sunnah-sunnah nabi, sembahyang berjamaah rajin no, kadu pakaian putih rajin, jauh sejadah rajin, mandi endah rajin, besampu endah rajin, sunnah doang anu nggih. Lamun dengan awam pun paran wali sandewa mandi 3 tahun setengah no. Saleh dia makakeun. Sang wali jaga dia kecopong nengkahan bedeng kecopong. Ternyata ndek nieu ciri tengah jari wa wali. Multazimun multazimin mulimutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mbesak sunnah-sunnah nabi gawe. Beminyak senge endah. Nggih, okay? Kadu sorban, bekecopong, beberapa ni ke pelongoh-pelongoh ni ke sunnah wasil. Lui lalu sunnah-sunnah di sidi Nabi. Dia ciri tanda. Kulipa bi syariatin, ndek wah lepas saran syariat. Ndek wah lepas saran syariat. Mashubin bi sahihil i'tiqadi wal amali salih. I'tiqad keyakinannya luar biasa. Itulah sifat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan pacu ucapan pegawaian sesuai marak sunnah Nabi. Kancin di nuah lepas leman syariat-syariat Nabi, bujaga ne etekat, jaga ne ateangan. Nah itulah para ciri tanda para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai terakhir dari pengajian kita adalah karena mungkin sudah mau hari raya Idul Adha. Karing semendak tek raya niki. Nggih. Karena karing semendak tek raya, siapkan diri tiang pelonggom sami untuk gawe saaran ngorban niki. Ndak diarak leman ngorban. Mangkana lahu sa'atun falam yudhi, sabda Nabi. Saya tican rezeki, tican harta benda isi Allah Ta'ala,
falam yudahi lagu ndek ngorban pala yahdur musallana ndak bae liti-liti juk masjid ke ada sini alor betu masjid Pansor tau ndak bae datang juk masjid Nabawi pala yahdur musallana ndim kanggo bareng sembahyang hari raya kancaku tesili tisi nabi lamun arak dengan arak kemampuan kepeng benang harta benda lagu ndik nuah ngorba lah mahal lah sing korban upiri 2,5 pun paran mahal setor bayah mobil jak bilang bulan masa Allah pilih sim nyetor 3,5 murah nanti ini bilang bulan 3,5 ya Allah bunyi hanya 2 juta setahun paran emang mahal pedas ruen jauh iman keyakinan tiba desida Allah subhanahu wa ta'ala nyate monyan ruen kurang mahabbah kepada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala nanike jamaah sami ye unit tancam ye unit temanikan isi desida nabi arah rezeki tican misi Allah lagu ndek begorok ndek mengorban ndek mbai milu-milu raya. Nah, bu korban ni kemangkin tahun tesunatan adalah sekali setahun mara entan saat tesunatan sembahyang Idul Adha sekali setahun. Pira kali tesunatan sembahyang hari raya setahun? Jawab sekali. Menuendah saran korban tesunatan terbilang tak? Bilang tahun. Pelih pelonggoh melamun deparan ngorbanu tesunatan sekali seumur hidup. Gih, luwin menu sak tua-tua parane iya hukum. Parane ngorbanu sekali seumur hidup. Ndek ke ngorban itian wah ngorban laek. Gih, coba yu ndek kata hari raya nani kadus itu berbeda dah. Wah hari raya laek nu teu ni. Ayat dan supu ayat dan perintah fasalli li rabbika wanhar supu ayat dan fasalli li rabbika sembahyang gawe perintah nenek sembahyang nabi Idul Adha wanhar setelah sembahyang baru telah ngorban seki ayat inna atainakal kausar oleh sebab nika jelaslah hukum makin bahwa ngorban nike adalah sunat sekali setahun mara entan sembahyang hari raya Idul Adha satu sunatan sekali setahun. Nah uli sila saya sandi man terutama. Okay, sawah alhamdulillah sila rombok malik. Azimu dhahayakum fa innaha madayakum. Korbat nu jari tunggangan terak di akhirat. Jari montor deh. Makin lek baun dunia lamun sekek montor lah lila idap montor tersekek senina terdua anak selosin mbit dah dia jauh biji jari sila okay? Lagu lamun lek baun dunia montor kodek montor belik montor bontong truk sampai dam berduit masya Allah alhamdulillah bangga luar biasa. Luar biasa. Nah dari itulah pelunggom sami sering kuat tejak ngorban, sering luwek tak tunggangan era ele akhirat. Okay? Nah itulah sebabnya desiden nabi anjuran manikan tiang pelunggom sami adik te ngorban. Lamun mahal lalu 3 juta bembek 4 juta bembek matung entan. Pete sampi saji 14 no baut pada 2 juta kancet tepi itu kan molah no. Apalagi lah narak bembek kadus nah baut tu tangutang no ya kan molah tu no tu arah sampi keluarga lah baut kredit lemat berekengan kan begitu caranya enggih. Aku kan arah menokin awak darah berduit tinggi. Arah lihat tahu ketiang nama so Allah. Kalau luwe samping pemerintah jadi malah nuksin ngorban. Jadi marah nike. Napi namanya di pengajian tiang di tempat-tempat yang lain jemaah sami anu entan. Jadi arun buka pengumuman. Bahkan leman muharam buka pendaftaran. Arah sa jamaah nabung 100 bilang jelu. Nah, bilang minggu bulan. Arak sandara ini macam-macam sarar sekiaran nggih.
Sapenting ipasien wah karing-karing sebulan, karing-karing dua minggu hari raya Idul Adha tecek aran. Saya sa cukup kepengen 2 juta baun milu jok patungan nu korban patungan. Arah sa kepeng lebih 2 juta setengah belian sampin kan sampilan lain najin pelonggong. Tinggal panitia tentukan satu sapi harga 14 juta. Berarti saya bau milu tu sa 2 juta 2 juta. Arak sampi mahlan suri saluian kepen panitialah yang ngatur sehingga alhamdulillah oh sampi bilang tahun denwah kurang leman 5 denwah kurang leman 7 pengajian sebulan sampi pira sampi baru 7 katanya arak sopo tau baru 11 sampi ya Allah bu sampi 7 jelong ganggang diri eta gawen becang sampi do doang. Nah begitulah dia. Jadi luar biasa yang namanya sistem cara samarak baru dia terasa sila. Andai ada satu sebulan berarti pire yang setahun 1,200,000. Mungkin musim buruhan cengkehkan baun lebih tante nyetor satak jaga, telungatus jaga pokon arak doang catatan masing-masing. Nike bagi orang awam. Mohon maaf basen bagi sa miskin be menu sila. Miskin menuntan sa sogeh jadon. Ngelaluan lamun sogeh no. Andin serai korban. Apa seret ni? Lain-lain tu seret lamun sogeh pelonggo. Apa seret? Mobil saji 2 miliar seret. Kebon seret tanya luwe gepeng dekat mano? Lain seret dengan lamun sa luwe ke? Luwe gepeng. Yang tiang salut, yang tiang bersyukur paling banyak, paling luwe sak milu no sai. Ternyata dengan seburuh-buruh jadi tukang parkir kaya gawe. Jadi tukang harian-harian. Tukang jari neladen saran jari tukang kan besar sekek balik ini telu bulan gawe nenu kan bareh mau pire juta jaga sia sinanduk ngorban luar biasa yang tiang banggakan yang tiang dapat ilmu luar biasa orang-orang ini nggih padahal pemetaan kayu pas-pasan lagu sempat dan saran mele gawe saran aran ngorban. Salabih sedih malik no satukan-tukan jual pentol no anu luwe ternyata milih jual pentolen dah. Luwe mau jual pentolen 300 mon saja lu ni. Oh, hebat dengan jual pentol ni nangan. Ya, kalah jadi pegawai-pegawai negeri no. Jarin pegawai negeri jado setor motor doang ni. Lain bang doang nyetor, setor bank, setor bali, setor habis lah pun setor. Busa jual pentol, bahkan tukang parkir rendah harap, Bapak Ibu. Jadi tukang parkir lek keos-keos itu toko-toko. Iya saran tukang parkir sekat mau sejeluk. Ramean tadah nini karo belah. Mau saran dengan tukang par. Akaknya pelongo melamun parkir ikhlas-ikhlas beng dua yunu. Ndak ngerumun gak mak ndak nengoh-nengoh but motor kenen wa. Modal apa modal elor prit-prit duin buah. Tebeng ka separuh boyeng ke sematon jari keberat ruun beng sa dua yunu. Lagu ternyata sekalipun peluruh bing dua yu apa tahun kadu. Masya Allah, sin biaya anak jarin kaya sekolah. Bahkan alhamdulillah, ya sin milu ngorban. No. Sekat mau sejeluh kalamu sebulan 1,500,000 nuli bega. Mau ikut dia yang namanya ngorban. Nah mudahan ni ke cerita ni ke bisa menginspirasi. Baun jari pengajian, baun jari pelajaran, tiba tiang pelonggom sah, pelonggom sami, arak doang cari. Nah ini tergantung ketua masjid, nah ini tergantung kados lamun tiang ke, tergantung bapak kah, bapak kados terkunciin pongkon telik masjid. Tinggal pak kados buka pendaftaran, milik kuatan muni wah nage sila ibu-ibu, isarat jari manusia perlu kuat teengetah, ke? Papah satu peringatan, papah satu umuman pertama yang kendara kepeng. Sang pengumuman dua jaga, wah oh, harap kepeng kene mai satu sebeh. Kemilu bayi lalu sekat. Nden terasa sila sekat. Nden terasa coba anbai sila sekat. Misal sekali seminggu sekat, ian sebulan wasatak. Jelap jah brekeng jah memang. sebulan satak yang setahun 2,400,000 sema jelap de brekeng anu nggih lagu kuncin selapunno adalah kolbi kuncin selapunno adalah ni niat atau kuncin
Mara ilmu dengan ngodot. Apa ni tak kena dengan ilmu dengan ngodot? Dengan ngodot ndakkan darah kepeng, harap dong sin beli rokok. Apa sebab memang arah niat? Itulah perlunya ni niat. Sehingga taklah ni kamu jat tebuya apa arah ni semenek nano dia. Menek ni semenek apa bali nano. Ia tanpa pintilasi. Beronjuk rokok surya pir ratus bungkus. Bareh rokok apa aja gepirah ratus bungkus. La ilaha illallah menek kelek rokok ni ande mia ja ado mau me beli mobil dan ni selowe ni. Bunia sak kena menondek ngodot. Si dewah berdoa tak mobil ni tak kena. Nah begitulah kira-kira gambaran. Pentingnya yang namanya ni niat meleno pokon utama. Selamat arak kemelet man azima faqad wudi as-sabil, kata Imam, kata Sayyidina Ali karamallah. Pokok mele nenek wah pian telangan kering melendek te. Saya nasihat temaran ni Sayyidina Ali. Saya tertu mele wah langan tepi anti si Allah Taala. Nah. Pelongoh lamun tekayon sembahyang berjamah 5 kali sejelo semalam lek masjid. Arak langan silak jebak bukaan diri. Lawang bukaan diri jeding karing te depan diri doang. Kuncinya mau. Meleno tak kuncin silak. Okay. Nah, dari itulah makanya korban ni ke masalah ringan, masalah sederhana lagu melen tenu. Angan tenu din wah mele sehingga din nini arak. Arak kepeng makan-makan arak kepeng mikir-mikir belangan ade saborong. Arak kepeng kena 4 juta. Nani mikir belangan saborong. 4 juta lagu lemak kan anak yang tamat sekolah lemak. Melen terbelian sepatu, melen terbelian netas, pakaian doang telu setel. Kurang jari ni masih ni sewa pondok. Borong mana? Apa sebab? Karena wah mikir tenun dik untuk payu, tapi mikir bilangan tebo borong. Dia tahu akalan Allah Ta'ala sila. Dia tahu akalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah tetahu terdoang isi dia sila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Sila gawe wah selamun perintah Allah Ta'ala jak gawe. Mustahil Allah Ta'ala perintah tegawe supuk pegawaian. Ya sitik jatuh miskin bangkrut. Mustahil. Allah Ta'ala perintah haji, Allah Ta'ala perintah umrah mula darat dengan cerita lek bawun dunia lasing papat pak tuan tia bun bangkrut lasing lalun haji lasing. Coba nak ongkos haji 1 juta, sin begawe 1 juta, 100 juta. Coba isin beli sampi malik arat nara 5 tahun setahun doang arat anak kelemak 5. Dia tahu pada hitungan tekanci Allah tak? Malik. Begitulah kita itu. Milik ni tu penteran kan je ne? Nenek. Pokoknya orang tak termikir. Nenek belok-belok lalu orang tak termikir. Lamu nenu perintah Allah. Mustahil. Sebab tak gawek perintah Allah. Ya sebab tak sengsari. Ya sebab tak jatuh miskin. Mula darat cerita. Silak ketuan sak putik-putik sungkuk ni ke silak. Masya Allah. Milik doang malik lalu ha? Haji mecak melet lalu juk Mekah al Mukarramah. Apa seri miskin lalu juk Mekah kanan di alhamdulillah. Alhamdulillah adat yang punya sahabat masya Allah. No yang kerbih bangket sin sandak anja masa. Jual pi sin jual bangket pi arane 5 arane 7 hektar bangket telelang bangket ni. Apa sebab telelang? Karena girang begocek. Begoceng gawe arak pemilihan kepala desa lalun milu betarok. Pilih tarok ni banin doha saran dengan bakat panas hal hasil beh bangkat 7 hektaran bangkat nelah alhasil maun hidayah maun petunjuk leman Allah Ta'ala bunani karing daraan lelang karing berutang karing entah. Notok nangkat utang, notok ngakalan macam mentan beh pokok sama kepeng. Karena lamun dengan satau mas luwe bangket tebing berutang so ge henti kan
Lamun dengan sawatawan jual bangketan, di mirip tebing beru, berutang. Apa sih nyaur di neruana bangketan tapi 2 hektar behelah isi inti. Lagu harap baik sandi naun-naun no kan. Eh, peliwat, nurut peliwat. Alhasil singkat cerita, maun sangakalan, maun selalu berutang, ia sin lalu haji. Ah, kuasa Allah dah. Kuasa. Iya sin lalu haji. Lalu nu haji apapun ni tuan guru ndek kedengah tuan guru ni. Balon be haji to Mekah to nunas. Ero asik. Nunas sedok ke Mas Ka'bah. Pokok nebih cara na to Mekah. Mekah to tobat. Lagu dinde amalan ni. Lende amalan. Alhamdulillah terijabah jaga doon to Mekah. Oleh-oleh wa alhamdulillah tepolik ruan rezekin isi Allah ta lalu berkan selalu tobat tetu-tetu tobat tetu-tetu nunas elek Mekah al mukarramah ndak pun dibani oleh-oleh nenu ya nah oleh jok Mekah ya Indonesia apa gawean karing paru macam usaha usaha jual minyak lalon tendak minyak jok anu nu jok Pertamina nu minyak Pertamina payu, minyak ke gas payu, minyak apa-apa, minyak-minyak. Ya langan sukses. Kan arak masin pirano le apa arane le musim-musim makun ini dengan sederim doang ini bati satak sekat. Sa sederim. Kali pir ribu derim. Hei Malik bukan toko, bukan kios, buja kerangkin masih sugih jarin kaya. Ah begitulah dia ya. Apa paling poin leman cerita no begitulah. Selamat tetu-tetu nunas milik takabulan insya Allah taala. Kan sudah tiang cerita pelongoh. Sudah tiang cerita pelongoh iblis telaknat insya Allah. Tatkala iblis telaknat insya Allah, nunas sentipa Allah. Anzirni ila yaumi yub'asun. Ini nak kaji beluan umur kaji sampai akhir zaman ya Allah. Segera mesak kaji di neraka. Di kisah di neraka mesak ya Allah. Ndak aman juluk ya Allah. Op juluk op op. Qala innaka minal munzirin. Takabulan doen isi Allah. Sehingga iblis jangkar makin masin hidup. Iblis telaknat nunas takabulan isi Allah. Buat apa lagi dengan sabaru nikah? No. Lagu tiang pelongoh di tuah tetu-tetu nunas. Tifa Allah ta'ala ajak-ajak dat nunas. Berdoa bawa setoh iman. Iman bawa setoh. Bare belo andur krem kareng. Amin bekuih. Ngone-ngone as bekrem dak kareng elang ni tuan guru kan. Tuan elang macam lah begitulah. Embe tane tekabulan doa. Terjojor belik diri sila terjojor lek diri. Mula jajak dan berdoa. Aja entah berdoa, entah berdoa. Paling sak ngorean, lamun sekitnya ket beramin beramin, mulai nak terpencar besok ima. Kelecang dengan satu kang doa, kan? Kan mana jadi bareh julu terpetaik dulang, no bareh terpetaik besok ima no julu. Ada yang duduk duduk doh, doa bareh kasihan bija jari, ingat ingat mudah seatasan cerita lain bareh doa diriin payu bareh jari. Nah begitulah dia paling aman. Dah selesai berzikir, dah selesai berdoa juru baru untuk opung napi saat arah adik ndak jari ngapa ngelalahan atau terganggu. Ya weh kata ngaji ini kengeh. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan pengajian adalah itulah dia wali-wali Allah, keramat-keramat nika ada li Al-Quran, arah ili hadis, marak cerita Ashabul Kahfi, marak cerita napi namanya Maryam, marak cerita Asib Ibnu Barkhia. Selapu nikah adalah hakikat sebagai bukti arah li Al-Quran. Bak keramat nikah terjadi pada diri wali Allah. Kesimpulan saat kedua adalah makna kenen bahawa arah satu hewan jari wali adalah karena wali Allah dari bangsa jin nikah. Ia tan engoh diri
yang tan rubah diri. Okay? Seperti hadis yang sudah tiang sampaikan tadi, kesimpulan pengajian saketelun bahwa tiang pelonggom sami tak anjuran untuk hari raya Idul Adha kancengor ngorban. Mudah-mudahan bau gawe amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyyina rasulina syafiina maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi ma wala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa ij'al tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'zuma hasan du nafsi ayyam qabil hayyil qayyim alladzi la yamut abada pada badan yang kamu sabi alfi 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 la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa an rabbika rabbil izzati amma yasifuna salaman alal mursalin alhamdulillah rabbil amin wa sirr al-fatiha. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Allahul mubbik wal hadi ila sabil rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.